Bun. Oke, Bun. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung nomor urut 03, Eva Duyana dan Dedi Amrullah mengungguli dua pasangan calon lainnya dalam perolehan suara hitung cepat lembaga survei Rakata Institute Rabu siang. Eva Dedi unggul dengan total 58,96%. Sementara paslon nomor 02 Yusuf Tulus 21,36% suara. Kemudian paslon nomor urut 01 Riko Johan dengan 19,68% suara. Berdasarkan hasil hitung cepat itu, Eva Duyana dan Dedi Amrullah unggul di hampir seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Sementara tingkat kepercayaan hitung cepat tersebut mencapai 99% dan margin of error 2,5%. Untuk tingkat kepercayaannya 99% dan margin of error-nya itu adalah 2,5% untuk di Kota Bandar Lampung. Secara total, alhamdulillah tadi sudah masuk 100% data masuk, artinya 94 titik sampel kami sudah selesai semua mengirimkan data tabulasi ke pusat data dan masuk semua. Selain pilkada di Bandar Lampung, Rakata Institute yang resmi terdaftar di KPU untuk melakukan hitung cepat juga melakukan penghitungan untuk pilkada di Pesawaran, Waikanan, dan Lampung Timur. Hingga Rabu sore, data yang masuk sudah 100%. Meski data yang masuk sudah mencapai 100%, namun pihak Rakata menyatakan bahwa hasil resmi adalah perhitungan dari pihak KPU.